CH-53E Super Stallion adalah helikopter angkut berat militer yang digunakan oleh Korps Marinir Amerika Serikat. Helikopter ini adalah versi yang ditingkatkan dari CH-53 Sea Stallion dan merupakan salah satu helikopter angkut berat terbesar di dunia. CH-53E digunakan untuk mendukung berbagai misi militer, termasuk pengangkutan personel, peralatan, dan muatan berat di medan perang. Berikut adalah beberapa informasi mengenai CH-53E Super Stallion. CH-53E Super Stallion adalah helikopter angkut berat dengan 3 rotor utama dan 1 rotor ekor. Helikopter ini memiliki kapasitas angkut yang besar, mampu membawa hingga 55 pasukan marinir atau muatan kargo berat seperti kendaraan militer dan perlengkapan. CH-53E memiliki jangkauan operasional yang luas dan dapat mencapai kecepatan maksimum sekitar 315 km per jam sekitar 196 mil per jam. Helikopter ini memiliki kemampuan untuk melakukan penerbangan jarak jauh dan misi angkut berat di medan perang yang beragam. CH-53E dilengkapi dengan berbagai sistem avionik dan navigasi canggih untuk mendukung operasi udara yang kompleks. Selain itu, helikopter ini dapat dipersenjatai dengan senapan mesin dan senjata pintar untuk membela diri dari ancaman musuh selama misi. CH-53E Super Stallion telah digunakan oleh Korps Marinir AS sejak tahun 1981. Helikopter ini telah digunakan dalam berbagai misi militer, termasuk operasi darurat, dukungan logistik, evakuasi medis, dan dukungan tempur di medan perang. Sebagai helikopter angkut berat yang kuat dan handal, CH-53E Super Stallion memainkan peran krusial dalam mobilitas dan dukungan militer Korps Marinir Amerika Serikat. Helikopter ini terus melayani sebagai aset penting untuk misi militer dan kemanusiaan di berbagai wilayah. Mil-Mi-26, yang juga dikenal dengan nama Halo, adalah helikopter angkut berat militer yang dikembangkan oleh perusahaan helikopter Mil dari Uni Soviet. Helikopter ini adalah salah satu helikopter angkut berat terbesar dan paling kuat di dunia. Berikut adalah beberapa informasi mengenai Mil-Mi-26. Mil-Mi-26 dirancang untuk mengangkut muatan berat dan memiliki kapasitas angkut sekitar 20 ton. Helikopter ini dapat membawa kargo besar seperti kendaraan militer, peralatan konstruksi, tangki bahan bakar, dan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar. Mil-Mi-26 dilengkapi dengan 2 rotor utama, yang mampu memberikan daya angkat yang tinggi untuk mengatasi muatan beratnya. Helikopter ini juga memiliki rotor ekor yang besar untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam penerbangan. Meskipun awalnya dikembangkan untuk keperluan militer, Mil-Mi-26 juga digunakan untuk misi sipil seperti pengangkutan logistik, bantuan bencana alam, pengeboran minyak dan gas, serta konstruksi berat. Mil-Mi-26 memiliki jangkauan operasional yang luas dan mampu terbang dengan kecepatan maksimum sekitar 295 km per jam dengan jarak jelajah lebih dari 800 km. Selama bertahun-tahun, beberapa versi modifikasi dari Mil-Mi-26 telah dikembangkan, termasuk versi untuk medevac, evakuasi medis, SAR, search and rescue, dan pengeboran minyak dan gas. Mil-Mi-26 telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia dan menjadi salah satu pilihan utama untuk mengangkut muatan berat dalam berbagai situasi. Keunggulan daya angkat dan kapasitas muatannya menjadikan Mil-Mi-26 sebagai helikopter yang sangat berguna dalam operasi militer dan sipil.